Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang di kebun belimbing ya. Kita mau panen. Nah, ini yang siap panen. Oke. Nah, buahnya cukup lebat, bagus-bagus ya. Oke. Kita akan panen nanti. Nah, ini cukup besar. Kita lakukan pembungkusan ya, sejak buah berukuran segini, sejari, agak besar sedikit, mulai kita pilih buah untuk dibesarkan ya. Nah. Kita akan panen besar hari ini. Oke, kita akan jalan-jalan ya. Sekitar kebun. Ini besok sudah bisa dipetik. Nah, ukuran segini mulai kita bungkus, kita ambil 2 atau 3 tiap cabang agar mendapatkan buah lebih besar dan maksimal. Oke. Kita hari ini hanya jalan-jalan dan memetik panen buah. Untuk proses pembungkusan dan perawatan seperti pemotongan cabang-cabang akan kita videokan untuk minggu depan mungkin. Nah, ini mulai dibungkus gini. Kita lakukan pembungkusan ya, agar tidak diserang oleh lalat buah yang nantinya buah akan busuk. Perawatan untuk agar buahnya tidak diserang oleh lalat buah, karenanya hamanya hanya lalat buah ya. Dengan cara satu penyemprotan, yang kedua dengan pemblongsongan atau pembungkusan ya. Ini buahnya banyak yang sudah harus dipanen. Oke. Untuk sementara sekian dulu. Ini hasil sebagian hasil panen hari ini ya. Nah, segini baris. Nah, besar. Nah, ya. Lumayan besar. Nah, aduh. Nah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.